Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Ini merupakan tutorial lanjutan dari review IR1024, namun juga bisa Anda gunakan untuk tipe mesin 1020, 1021, dan 1025. Pada tutorial kali ini kita itu akan membongkar drum dan menggantinya. Untuk melepas drum, kita hanya perlu menuju ke pintu samping. Ini kita tarik pintu duplex. Nah, drum itu yang warna hijau ini. Cara membukanya, ini tuas. Ini tuas-tuas, ini dua biji kanan kiri harus kita tarik. Tarik begini. Nah, ini adalah tempat untuk membuang toner bekas yang sisa proses fotokopi itu, dia ditampung di area sini. Ini untuk jalur pembuangannya, ini tinggal dicongkel dan dibuang. Kenapa harus dibuang? Nanti kalau menumpuk dia akan merusak bleed. Untuk membuka drum ini sangat mudah, hanya tiga baut ini, 1, 2, 3. Oke, kita hanya perlu melepas tiga baut. Dan kita tarik. Agak ditarik sedikit biar ini bisa lepas. Jangan kencang-kencang nanti patah. Nah, di sini ada tuas. Jadi harus kita tarik-tarik sambil diputar. Nah, drumnya kecil, imut. Jadi biasanya drum biasa kerusakan itu seperti drum pada umumnya. Tipis di sini, nanti hasilnya kabur. Ini terus, ini casserole-nya kecil juga. Ini dokter apa? Wiper blade-nya hanya pakai dua baut, tinggal dibuka selesai. Kemudian cara pasangnya, casserole-nya. Ini drumnya, kita masukkan dulu ke sini. Terus sambil diputar-putar biar asnya masuk. Ini kita tekan sedikit biar pas. Kemudian baru penutupnya ini. Di sini ada as. Nih. Tonjokan kecil itu dia akan masuk ke sini. Maaf, ke sini. Jadi nanti harus dipaskan ya dua. Seperti ini. Nanti udah pas. Cirinya pas itu ini. Bautnya itu, lubang bautnya itu nempel plek, dan tinggal kita pasang bautnya. Oke, selesai. Inilah tutorial bongkar pasang drum Canon IR1024.
1020, 1021 dan 1025 series. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.